Kita akan mulai dengan calon wakil bupati nomor urut 3. Bapak bersiap-siap dan kami persilahkan kepada panelis yang keempat yakni Bapak Jack Meril Ibo STH MSI untuk maju ke depan dan juga mengambil bola subtema dan pertanyaan. Kalau sudah dapat bisa ditunjukkan kepada hadirin dan juga kamera. Disebutkan Bapak. C3. Baik, terima kasih. Bisa diletakkan di luar bolanya. Amplop C3. Hadirin semua masih tersegel dengan baik, terjamin kerahasiaannya. Untuk calon wakil bupati nomor urut 3, kami mohonkan untuk menyimak pertanyaan karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali dan tidak dapat kami ulang. Subtema penguatan nasionalisme memperkokoh NKRI. Masalah ketidaksejahteraan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya nasionalisme warga negara. Pertanyaannya, apa strategi konkret paslon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika sehingga menumbuhkan nasionalisme NKRI di Kabupaten Mimika? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Meningkatkan kerjasama masyarakat Kabupaten Mimika adalah langkah fundamental untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan nasional terhadap NKRI. Sesuai dengan visi dan misi kami adalah Mimika Mas, aman, mandiri, dan sejahtera. Untuk menuju sejahtera, pemerintah harus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, termasuk harus mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Untuk itu, kita harus memastikan membangun atau pembangunan dilakukan secara merata agar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat sampai di tingkat kampung. Infrastruktur dasar harus dibangun seperti jalan, listrik, air bersih, rumah layak huni, telekomunikasi merata hingga sampai ke kampung-kampung. Layanan pendidikan dan kesehatan harus tersedia sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan secara adil. Papua sudah diberikan otonomi khusus dengan besarnya dana yang dialokasikan. Kita gunakan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro, juga kepada 7 suku. Kita harus memberikan kontribusi atau pelayanan lebih maksimal kepada waktunya mereka. Sudah habis Bapak, terima kasih. Terima kasih. Para pendukung, terima kasih atas semangatnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.